Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Jadi, di video kali ini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh Bang Mardan, pertanyaan yang ini tentang testis yang mengkerut dan kendor. Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, buah zakar atau dalam dunia medis disebut dengan testis adalah organ yang berbentuk seperti telur yang terbungkus oleh kulit testis yang bernama skrotum. Si testis ini sendiri itu berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon androgen. Jadi harus dijaga baik-baik ya si testis ini, karena ibaratnya testis ini adalah masa depan teman-teman semuanya. Dan secara normal testis sebelah kiri memang lebih rendah daripada sebelah kanan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa testis itu bisa naik turun loh teman-teman. Ini itu bertujuan untuk melindungi testis atau buah zakar agar kualitas sperma yang akan dihasilkan itu bagus teman-teman. Kok bisa gitu sih? Ya teman-teman, jadi penjabarannya itu seperti ini. Jadi naik turunnya testis itu disebabkan karena keadaan atau suhu di lingkungan sekitar testis. Misalnya pada kondisi suhu dingin, skrotum atau kulit yang membungkus si testis atau buah zakar itu akan naik ke arah perut atau dia akan mengkerut istilahnya teman-teman. Itu bertujuan agar suhu testis tetap hangat dan sperma tidak menjadi rusak. Dan sebaliknya, pada saat suhu panas, maka skrotum akan mengendur atau kendor istilahnya, agar testis itu menjauhi perut, karena suhu perut itu lebih hangat daripada testis teman-teman. Dan ini tujuannya tidak lain agar sperma yang ada dalam pabiknya atau dalam testis ini dalam keadaan yang bagus. Jadi misalkan teman-teman ada di ruangan ber-AC, maka otomatis testis itu akan mengkerut menyesuaikan keadaan lingkungan atau suhu lingkungan yang dingin teman-teman. Misal juga teman-teman lagi ada atau baru masuk ke kolam renang yang suhu airnya dingin, maka bisa teman-teman cek, pasti buah zakarnya atau testisnya itu menjadi mengkerut. Dan ini itu sesuatu hal yang normal teman-teman. Sangat disayangkan sekali ya teman-teman, banyak sekali pria yang tidak menyadari kondisi organ intim mereka, khususnya bagian testis. Untuk masalah testis yang kendur ini sebenarnya juga bisa dipengaruhi oleh usia teman-teman. Saat usianya bertambah atau menua, kebanyakan testis seorang pria itu akan mengendur daripada saat mereka masih muda. Dan ini normal terjadi karena produksi kolagen atau yang mengencangkan kulit itu juga menurun teman-teman. Oke, cukup segini saja. Jadi intinya testis yang mengkerut atau kendor itu sesuatu hal yang normal teman-teman, dipengaruhi oleh suhu lingkungan sekitar. Bila dia mengkerut berarti suhunya itu dingin, dan bila dia kendor atau mengendor itu berarti suhunya hangat. Oke, thanks for watching ya teman-teman. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Oke, see you on my next video.